pamamaraan. Ani Mr. Hamza sebagai operator. Memperagakan cara memasang safety untuk gandakan 2x20. Jadi dengan adanya safety yang seperti ini, Mr. Hamza dia akan memasang sebagai teknisi kami safety holder di titik korban ini. Nah, ini kami menggunakan remote control untuk start sebelum mengangkat. Saat lifting dan kami juga harus menjaga suasana depan belakang kiri dan kanan. Thank you.
dan ada kembali yang satu lagi. Kondisinya, karena kalau pintu terbuka men, ia akan membahayakan juga saat lifting. Mr. Amza dia akan mengecek semuanya dalam kondisi ini. Oke. Kami menggunakan triple XL. Caranya kami masalah kesehatan kerja dia akan bikin mesin terlebih dulu. Boleh juga, tapi bila mana keadaan darurat. Nah, beginilah men. Oke men, center men. Oke, yang belakang turun dulu men. Belakang turun dulu, pelan men. Oke men, slow down men. Bom besar men, kanan men. Oke men. Ya.
dengan cara teknik yang Mr. Hamzah punya. Oke, men. Cara kerjanya juga praktis, dan alat ini baru satu-satunya berkembang di perusahaan kami, BT Forwarding di Brunei Darussalam. Jadi sektor ini dari yang seperti kami yang baru punya satu unit set loader semi crane.
kemudian kami akan bergerak. Oke, Ben, dah. Nah. Sampai ini, ambil. Oke, guys. Guys, like and comment, subscribe. Oke, kami.